Assalamualaikum, sore ini masak yang simpel-simpel yuk. Ini aku lagi masak bobor bayam, bumbunya cuma bawang merah dan kencur. Kasih santan sedikit, aduk-aduk dan mateng. Terus aku mau goreng ikan tongkol pakai air fryer. Ini aku alasin pakai baki kertas ya, supaya air fryernya tetap bersih. Suhunya 180 derajat, waktunya 15 menit aja. Kita tunggu sampai 15 menit kemudian. Nah, kalau sudah bunyi ting begitu berarti sudah matang ya guys. Ini hasilnya garing, matang, merata, seperti digoreng pakai minyak ya. Ini by the way nggak pakai minyak aku gorengnya ya guys, jadi yang pasti lebih sehat. Nah, tinggal dimakan pakai sambal terasi. Beuh, sedap.